Oke, okay, selamat sore. Belum starter ya, belum mulai. Oke. Ayo, masih di Sulawesi Tenggara. Kita mau coba jalan tembus lagi, kemarin terpotong-potong soalnya. Jam 12 tarik celana pikun plus. Ini ada satu lagu yang tren kemarin ya. Oh, tak bisa lagunya ya? Enggak. Jam 12-nya aja ya. Tari celana pikul tas, ketupat tepung jagung, adik marah buang handuk. Oke, ini dia. Apa yang mau dibuka sana? Di sini nggak buka loh. Nah, dibukain dah. Jam 12 tarik celana pikul tas. Tupat tepung jagung, adik marah buang handuk. Oke. Okay. Ini perempatan, foto sudah di depan. Di sebelah kanan ada kantor Polda Sulawesi Tenggara, sebelah sini, sebelah kirinya adalah kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Sekarang menunjukkan pukul 17 lewat 5 menit. Nah, ini agak mendung ya, jadi cuacanya agak dingin. Mungkin tadi hujan. Karena kalau lihat dari basahnya jalanan, ini tadi kayaknya cukup lebat juga nih. Sebelah kanan ada Dinas Pekerjaan Umum, PU. Sebelah kirinya, lalu sebelah kanan lagi ada kantor apa namanya, Bank Indonesia, BI. Jadi Bank Indonesia, iya Bank Indonesia. Lalu di masih di sebelah kanan lagi ada kantor narkotika. Oh ini yang ini yang ada yang seminar itu kan? Oh iya. Oke. Lalu sebelah kiri ada kantor Bapenas. Nah, ini Bapenda. Bapenda. Oh iya. Bapenda. Jadi, ya Bapenda. Oke. Sebelah kanan tadi juga ada ini. Wah, tertutup tadi. Ini kepegawaian daerah. Nah, pegawaian. Lalu ini sebelah kanan ada Disperektorat apa itu? Inspektorat Provinsi. Inspektorat itu doang. Inspektorat. Tapi kok lambangnya punya Hankam ya? Yeah. Oke. Okay. Ini di jalur ini sudah punya dua jalur. Jam 12 cari celana pikul tas. Ini kita masukin daerah-daerahnya. Sudah jalan kecil masih ngebut-ngebut. Kan jalannya jadi kan di sana. Ya memang kan jalan nggak enak. Jadi dia minta jalan di sini. Kenapa kayak gitu? Ya. Dia nyari jalan yang enak. Jam 12 tadi jam 13. Itu di perumahan lagi itu maksudnya. Kan ini emang kan jam 12 tadi jam 17 tadi. Kita jadi mau arah pulang apa mau lihat kebun rayanya? Nah, rumah tergoda nih kebun rayanya. Iya kan sampai acer balik lagi. Tapi begitu masuk kita emang udah ke pos. Kita mesti bayar per pos. Mungkin ke sini jalan utuhnya ya. Kita ngambil jalan lain, biasanya kita ngelewat jalannya Komjen
siapa yang sana itu, dan kita ngambil jalur lain sekarang. Baik, masih di Sulawesi Tenggara. Yang di belakang pasti ngambil ngemil. Ini kokonat ini apa? Kokonat. Pokok kan. Nah, yang tembus sama itu. Iya, iya. Kecil kita. Apa? Kecil kita. Oh iya. Tapi kan kita mau kasih tahu jalan yang kemarin-kemarin, jalannya kan nggak utuh toh. Nanti kita buat teman-teman YouTube biar tahu kalau di Sulawesi Tenggara ada jalan tembus setelah dia lewat di jalannya kantor gubernur. Ya. Biasanya kita pulang lewat jalur porosnya yang ada residensi Boulevard. Nah, sekarang kita ngalungin jalur lain. Jalur inilah yang sekarang kita nikmati sore ini. Sudah banyak perumahan-perumahan ditawarkan. Ini ada tahap 2 ya, Geraha Raksa Kencana, Kusen Pintu dan Jendela UPVC. Itu tahap 4. Oh, itu udah apa? Menggunakan jalannya menggunakan paving. Tapi yang jelas disarankan sih, karena ini kedepannya menjadi kota besar, pintu masuknya jangan dibuat lorong, dibuatlah besar. Karena jalan-jalan itu akan menjadi titik kemacetan, ya. Jadi kalau untuk berjalan panjang ya alangkah baiknya dibuat jalannya agak besar. Karena setelah ada penduduk, mereka akan berlomba-lomba memajukan bangunan-bangunan yang dia miliki. Akhirnya jalannya jadi sempit. Oh enggak. Enggak, ini kita sarankan ya untuk para pengembang-pengembang ya. Pengembang-pengembang yang ada di Kendari. Karena kita juga menyadari begitu masuk ke tempat, apalagi kita bertamu ya. Bukan kita tidak mau datang, tapi tidak bisa sampai begitu ini jalannya terganggu dengan titik kemacetan. Oke, ini saran deh untuk pengembang-pengembang yang ada di Kendari. Mungkin tempat lain juga akan menemukan hal yang sama. Ya memang akan sedikit sebenarnya nggak sedikit rugi sih, karena itu masuk dari Fasum ya, fasilitas umum ya. Karena mereka adalah berjuang untuk menepati tanah-tanah yang ada. Jadi alangkah baiknya mereka juga diberi kehormatan untuk bisa menikmati rumahnya itu untuk masa depan. Jangan sampai masa depan yang mereka awali lalu di akhir mereka tempati ternyata ya kurang-kurang. Sebenarnya bukan kurang sih, bersyukur sih, tapi ada baiknya kan kalau sarannya tadi itu ya bisa diikuti. Jadi berikanlah pintu masuk ya, pintu masuk yang bisa dijalur kayak gini, bisa dua jalur lah. Karena begitu mereka menggunakan, merasa punya tanah ya, lalu dia membangun toko, warung-warung itu, mereka makin maju. Awalnya dia mungkin atapnya saja, lalu kedepannya dia menggunakan sampai tidak punya tempat parkir. Waduh, jadi akses masuk ke lokasi jadi sempit. Ini ada pom bensin ya, tapi tidak ada Pertalite. Sebelah kanan ini bak truk ya, ya.
Ini ada pondok pesantren juga sebelah kanan. Gedung Manat Putri ya. Ini ada An-Najiyah. Apa? Kenapa? Gak usah. Oke. Labuleng. Ada Labuleng di sini. Nah, itu depan itu, guys. Depan itu kebun rayanya. Cuma jalurnya kan aksesnya belok kiri dulu baru ketemu jalan itu. Jadi di balik kebun raya itu ya ini. Yang ini. Ada apotek juga. Mau beli di sini? Enggak. Hah? Enggak. Tuh. Enggak apa-apa, beli sana ya. Oke guys, kita sudah mulai ke titik pertigaan. Ke kiri aksesnya menuju ini bisa tembusnya itu yang kemarin dibilangin itu bisa tembus ke Muramu ini ke kiri. Nah ini jalan tembusnya itu mungkin kemarin ini yang dibilangin jalan tembus ini sama Pak E. Berarti juga kan ke ini bisa tembus lewat sini juga mana? Ah itu jalannya sudah jalan kembar itu. Itu sangat jauh loh. Itu Moramo itu. Itu dia terjun. Ya terjun. Ya. Oke guys, kita sudah masuk ke lokasi ini apa namanya selain warga BTN Puri Mutiara nggak boleh parkir. Buang sampah. Oh, jarang buang sampah. Itu sampah itu. Yuk lihat-lihat terus masuk yuk. Nah ini ada Masjid Arbayan. Ya emang nanti jalurnya kalau kita ketemu gelap sana pasti akan gelap ya. Oke. Ini kita lihat markanya nih ya. Ada marka yang garisnya lurus, ada yang potong-potong. Potong tahu artinya enggak? Ini ada yang panjang ya. Di sebelah kiri ini ya. Putus-putus. Putih, putus ya. Putih, putus. Tahu artinya? Hah? Lihat ini depan. Oh iya. Nah ini kan putus-putus. Kalau ini, nah, artinya tahu? Kalau ini tahu kalau putus-putus berarti boleh ke kanan. Ah betul. Kita jadi boleh ke... Tapi kalau bukan yang... putus-putusnya tadi itu kayak tembok gitu. Kayak tembok. Ah benar. Jadi gitu guys. Ya. Lalu depan itu ada petunjuk belok kiri lah menanjak ya, belok kiri menanjak itu artinya itu. Lalu lihat yang tadi ada warna kuning. Nah itu berarti belok kiri. Karena bukan belok kiri ya, belok ke kanan dulu ya. Jadi kayak begini terus menanjak. Itu buang ke atas. Oke. Ayo Cap, siap-siap Cap. Ayo Cap. Look, sepi. Ayo, ntar ya. Oke guys. Aku tahu artinya pati sama kapas juga. Aku juga tahu artinya pati dan kapas. Oke. Pa. Hai. Aku tahu artinya pati dan kapas. Tadi yang pas pati artinya. Artinya ya pati buat makanan, kapas buat baju-baju. Oh begitu ya. Jadi bahan pokok. Kakak. Aduh. Duh, cok gitu tuh naik naik pisan. Mandekin naik ya pisan. Ayo, pencet naik. Aku takut. Kunci. Ya kunci. Kan ini pendetaan turun. Ini baru disik. Gitu gak apa-apa. Gak apa. Lu bisa ini oh iya sih. Kan gak apa-apa ya. Oke. Kok baru mulai. Ini lelah dulu. Tapi ini kan aku. Itu mulai, Mak. Ayo. Ini turun wis. Nah, oh, ini turun dhisik. Ini di turun dhisik baru kamu ngegas jalan dong. Ayo. Biar berpikir. Ini turun baru ya baru dilepas ya.
ini dimasuk no dhisik, ini diturunno baru kamu ngegas. Ibu ngegas dhisik, Bu dilepas dulu koplingmu. Nah, ini turunno dulu. Nah, wis terus digas oh. Lho kok telat? Pak, telat lho. Eh, Bapak, Pak. Dhisik ta, asih dhisik. Wis gak karep, Mas. Ini aku. Ya enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Mas. Wis jarno itu kok saya direken lah, Mas. Oke, mainkan. Enggak, kamu jangan diangkat dulu koplingnya. Ngapain mobil diangkat? Ya wis koplingnya turun wis. Enggak kopling itu. Pakai kiri kopling. Ya, sadar. Oh, guys, saya sadar dhisik toh. Oh, iya, Guru. Sik. Gas. Jalannya masih sepi, guys. Udah kamu klaksonin, klaksonin biar kan. Terus gas. Kamu gas. Kasih lampu di mau lewat. Terus habis gas. Terus digas. Ini lebih naik lagi. Terus gas lagi, nanti turun. Ke kiri, ke kanan. Ya, kita lihat tebing-tebingnya di kanan kiri. Ini balik ke kanan kiri, kanan kiri. Iya. Kira-kira, biar aja. Nah, kiri.
Ini namanya Pos Nero. Sampai rumah kayak gini. Sulawesi Tenggara nanti bisa dilihat tentunya tebing-tebingnya. Sekarang tebingnya sudah mengalami dan sekarang kalau kita apa itu depan motor? Motor ya. Mana ini? Juga buka kereta iya pak? Kereta ya. Orang jalan itu? Bukan harus jalan loh. Depan dulu. Ambil kanan. 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 Sisan kanan. Nyebrang aja terus. Ya. Terus sama tengah lagi. Dia tiba-tiba lari kan. Ini goyang sedikit saja goyang mobilnya. Jadi 12 tarik tangan Nabi Kudas. Tanggal berapa kita ini? 6 tanggal 6 Agustus 2023 belakang itu digas terus digas terus nanti turun terus tambah lagi gasnya ini berkurang kali gas lagi ganti terus jangan gas lagi terus beli tenaga. Yes. Kakak harus cari tenaga. Kakak juga ada tenaga. Iya. Masuk. Jadi naik turun. Yang ada yang ini. Yang panik mama ini. Guys, ada yang panik guys. Aku juga. Laki ya.
saudara-saudara. Saudara dia dah kuda. Kayak tak turun sini pulang jalan kamu apa? Tidak apa-apa. Oh, aduh. Lihat nih, jalan ini lihat itu namanya bukit-bukit. Ya. Terus ini ada kandang ayam ini. Kamu ingin kaget kan? Nah ini kandang ayam. Itu ayam lewat. Lihat ayam. Ngomong gitu tuh misalnya apa gak judek kan sampai cili ini kamu enak ini di manjung-manjung coba lu pindah-pindah gigi empat gak apa-apa rupa-rupa gigi ya biar tau rasanya gak sempat ya sih gak bisa gitu seorang nih sama satu ini, oh tiga.
3-1. Satu. Kurang ke tengah kamu ya. Dua. Tiga. Loh, tadi satu. Tadi satu itu. Gak apa-apa enggak jelas. Tadi satu itu. Pantesan kok aneh. Iya. Beri nometik, Pak. Iya. Jangan dong. Loh, kok jangan dong. Emang aku sih bisa nometik sama. Nometik gak usah main gitu, Dek. Gak usah punya pindah lagi. Kurang kecil aja belok kanan. Mana ini? Kecil. Rem dulu. Nah, kasih sang kanan. Nah, ini lu orang itu. Terus enggak usah digas, enggak usah digas. Rem. Terus potongkan terus. Nah, ini bukan motor. Terus pindah dua giginya. Pindah dua. Koping dulu, injak koping dulu. Si. Ya, injak koping dulu. Injak koping nomor 2. Mau apa sih pegangnya metik? Ya, gas lagi. Kalau metik itu nggak usah pindah kayak gini, masuk gigi 3, pindah langsung. Iya langsung tahu. 3. Iya. 3 toh. Iya. 3 itu. Iya. Terus ini kalau misalkan jalan gitu, merusak mobil disayang. Jadi tugasnya kopling adalah membantu ngelemparin tongkatnya. Kalau langsung kayak gitu, kasihan mesinnya, oke? Okay? Sambil dirasain. Ada. Sampai emang gede nih. Terus kamu terus dari sana. Wes, Pak. Hop. Cari jalannya agak lebar. Wes. Ada yang panik. Jangan minggir, Wes. Jangan terlalu minggir. Ngerem. Jangan terlalu minggir, nanti sih banyak paku kayak. Iya, ngerem mau wes, ngerem. Apa, Rek? Kah. Si, mulai sawan. Awas ya, buka pintu. Kosong. Mas belakang. Aku lama-lama karena kakak. Kok lemnya masih dijalanin. Jalan batik. Gak apa-apa, rasain. Terus kayak gini, kalau tempatnya gini jangan langsung minggir sini. Kalau langsung minggir kayak gini apa, gerudak-gerudak gini, bannya kita gak tahu, karena siapa tahu ada pakunya atau gimana kan. Oke guys, kita lanjutin ya. Sudah setengah jam kita lewat sini. Oke. Harus banyak berlatih. Nggak apa. Ya tak bilangi. Kunciin lah. Ya kayak gini kayak berin. Nah kan. Jadi tugasnya ini adalah